Hai, berjumpa lagi dengan saya di Sekolah Science Channel. Hari ini, kita akan melakukan sebuah percobaan sederhana. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah sebuah botol, balon, dan air panas. Tentu kalian bisa melihat bagaimana asap ini keluar dari atas air. Percobaan yang kita lakukan cukup sederhana. Pertama-tama, kita masukkan balon ini ke dalam botol, ke mulut botol. Nah, seperti ini. Yang akan kita lakukan berikutnya adalah memasukkan botol ini ke dalam air panas dan kita lihat apa yang akan terjadi. Mari kita perhatikan. Nah, ternyata ketika balon ini kita masukkan ke dalam air, balon akan kencang seolah-olah tertiup. Nah, lihat. Jika kita melepaskan botol dan balon ini ke dalam dari air, ternyata lama-lama dia mengempes kembali. Mengapa ini bisa terjadi? Simak penjelasannya berikut ini. Seperti yang kita tahu, bahwa udara merupakan partikel yang bergerak cukup bebas. Sehingga bisa kita bayangkan di dalam botol tersebut terdapat sejumlah partikel udara dengan jumlah tertentu yang bergerak dengan cukup bebas. Ketika botol tersebut dipanaskan, partikel-partikel udara memperoleh energi tambahan dari air, yaitu berupa energi kinetik. Energi ini membuat masing-masing partikel udara yang berada di dalam botol bergerak lebih lincah, sehingga ruang yang sebelumnya cukup untuk semua partikel kini menjadi tidak cukup lagi untuk semuanya. Partikel-partikel udara dengan energi kinetik ini kemudian akan menekan udara luar, sehingga dari sisi luar kita akan melihat bahwa balon udara mengembang.